Hai guys, ih baik banget loh kalau misalkan di IDN Live tuh ada kayak kalimat pembukanya. Selamat ya acara live streamingnya. Kamu bisa menggunakan live chat ini untuk berinteraksi dengan audiens loh. Cobain yuk. Yuk kita cobain. Hai guys. Selamat hari Minggu ya. Tapi hari Minggu ini kalian tidak bisa bebas dari kelas aku. Jadi kalian walaupun hari Minggu pun kalian tetap ada kelas. Ya antara sekolah minggu atau minggu sekolah gitu ya. Apa disebutnya? Nggak tahu deh aku. Pagi Bu dosen, kamu kira ini masih pagi? Kamu kira ini masih pagi? Jangan mentah-mentah liburan, kamu bangunnya jam segini. Jangan-jangan baru bangun ya? Jangan-jangan baru beranjak dari kasur kali ya? Pasti ini mah. Pasti dari tadi masih rebahan di kasur. Terus kayak baru beranjak dari kasur pasti pas ada kelas ya kan? Lihat aja nih manusia-manusia yang ada di sini ya. Komennya langsung bolos, boleh nggak? Hello, kelas mana boleh bolos? Makasih ya kak, dikirimin zombie loh ini. Bolos berdosen, nggak tahu lah yang bolos. Pokoknya ntar kalian atur sendiri ya. Kalau misalkan ada tugas kalian nggak ngerjain, lihat saja nanti gimana hasilnya. Hal sayang. Baru bangun Bu, maaf. No kan bener kan kata aku baru bangun. Pasti dari tadi masih rebahan. Tiga ganti Bu dosen nggak ada ya, nggak ada kalau segampang itu minta KP kelas mengganti itu no ya. Ada tugas apa Bu dosen? Jadi guys, aku mau presentasi dulu. Tolong mana nih yang siapin proyektor? Makasih ya kak dikirimin hahaha loh. Mana nih? Maaf Bu telat 5 menit. Ih bohong banget aku aja ini. Idealnya baru 2 menit 30-an detik. Sinti action ACC aku tuh. Mana nih? Ih susah banget emang ya. Ini tuh saya mau curhat sedikit ya. Ternyata susah ya minta ACC aja sama Sinti action karena adminnya aja nggak masuk ke sini. Coba mana nih admin Sinti action? Ada nggak di sini? Proyektor dan laptop sudah siap Bu. Terima kasih ya guys, jadi aku ini masih mau menunjukkan foto-foto liburan aku. Wede. Kemarin aku baru habis pergi lagi kan guys. Oh, seneng banget. Nah sebenarnya kemarin itu aku tuh perginya sebenarnya nggak jauh-jauh, masih di Jakarta aja kan, di daerah Kelapa Gading. Terus itu tuh kayak tempat makan gitu guys. Aku tuh kayak keluar dari rumah jam berapa ya? Jam 12 mungkin ya. Jam 11 atau jam 12 untuk makan siang kan. Tapi ternyata semua tempat selama liburan itu kayak rame banget guys, kayak seramai itu. Aku nggak ngerti kenapa di semua tempat tuh ada orang deh. Ya udah pasti ada orang sih. Tapi maksudnya kayak kenapa di semua tempat di satu dunia ini di banyak tempat banget tapi kayak kita bisa ketemu. Kangen SR sahur. Dah. Ini kan udah ada kelas lagi, guys. Kalian sampai kapan mau sahur? Aku nggak pernah ketemu. Berarti besok bakal ketemu kali ya. Amin nggak? Jodoh pasti bertemu. Sinti lagi apa? Ini aku lagi mau menunjukkan kalian foto-foto liburan aku. Sebenarnya bukan liburan juga. Liburan gak sih? Kalau misalkan kayak perginya masih di Jakarta, terus kayak pergi satu hari, itu namanya liburan bukan? Liburan juga ya? Post di walking-walking, iya sih kalau misalkan pesan kayak satu hari tuh sebenarnya lebih ke walking sih menurut aku. Kayak kalau misalkan dibilang liburan tuh kayak nggak liburan, karena kayak kalau satu hari tuh kayak liburan tuh terlalu apa ya, liburan tuh menurut aku definisinya itu lebih kayak harus durasinya itu lebih lama, terus kayak tempatnya pun harus setidaknya suasana itu berbeda dari rumah gitu loh. Apa tuh? Bu, untuk tugas ilustrasinya dikumpul di mana ya, Bu? Lah, itu kan udah dari sebulan lalu. Kok kamu belum kumpul tugas ilustrasinya? Aku habis liburan ke Bandung, rame betul, real. Di semua tempat tuh rame banget. Makanya kan aku bilang kayak di semua tempat tuh ada orang banyak banget, guys. Kalau sepi itu di rumah. Aku mau menunjukkan kalian foto ini. Kalian tuh punya gak sih barang-barang yang barangnya itu mengandung huruf? Ada nggak? Apalagi di alun-alun Bandung rame polci. Iya dong, namanya juga alun-alun. Bu, extend dong classroomnya. Gak ada extend ya. Udah ada deadline, udah tertulis jelas deadline-nya kapan, tapi masih aja nggak dikumpul. Nih guys, kemarin tuh aku tuh kesini. Ya, kesini. Terus sebenarnya ada cerita lucu. Nggak lucu juga sih, tapi kayak cerita. Jadi sebetulnya itu aku kemarin tuh mau makan kan. Makannya itu makan ikan. Nah, aku itu pilih makan ikan. Sebenarnya bukan karena aku suka ikan banget gitu guys. Ikan yang ini itu adalah ikan dari Cina ya. Nah, aku tuh udah baca di keterangannya. Maksudnya kayak di TikTok atau di sosmed manapun aku udah baca ini ikannya itu kayak real authentic dari Cina gitu, terus kayak kokinya pun dari Cina gitu kan. Terus aku mikir kayak, pasti ini mama papa aku akan suka gitu ya. Mama papa aku akan suka karena ya udah pasti suka ya. Karena mereka udah pasti suka masakan-masakan seperti itu gitu ya. Terus abis itu akhirnya nih kayaknya lagunya terlalu berisik deh guys. Kita nggak bisa sekali-sekali dengerin lagu kayak gini ya. Apalagi kalau hujan, aku tahu mau mood hujan kalian itu adalah mood mendengarkan lagu galau. Mana ya? Habis itu, halo Cidasin ke salah satunya, masa sih? Ikan koi, Bu, bukan ikan koi. Ikan koi. Ikan aja Cina. Ikan Cina emangnya beda sama ikan Indonesia? Sama aja gak sih? Kan dia cuma beda tempat tinggal. Guys, please kalian tuh jangan mengkotak-kotakan ikan gitu dong. Kalian jangan ikan shaming dong. Ini tuh cuma aku tuh kayak ngomongin menu masakan loh, tapi kayak kalian dari menu masakan itu aja kalian sudah melabel-labelin ikan. Ih, nggak boleh gitu. Semua ikan tuh punya hak yang sama di dunia ini. Oke, lanjut. Jadi ikannya itu rame banget. Dia tuh waiting list guys, karena aku kan udah datang kan kayak padahal jam 1-an. Malah udah hampir jam 2 kali. Padahal jam 2 itu udah bukan jam makan gak sih? Menurut aku ya. Menurut aku kayak jam makan paling ramai itu adalah di jam 12. Terus jam 1 itu tuh rame banget kalau misalnya jam segituan kan. Kalau jam 2 tuh udah gak terlalu rame, seharusnya itu orang-orang udah pada kayak selesai makan dan sangat udah kenyang gitu ya. Tapi pas aku datang jam segitu, ternyata masih rame guys. Oke ya, aku ngaca dulu ya. Habis itu, oke lanjut. Abis itu kan menurut aku itu udah masih rame banget kan. Akhirnya karena rame banget nggak kuat dong. Maksudnya kayak itu tuh waiting listnya itu ada 12 orang. Masa aku harus duduk di sono selama-lamanya? Maksudnya selama itu. Abis itu aku bosen gitu kan ya. Akhirnya aku kan sekeluarga pergi kemarin ya. Aku sekeluarga itu pergi ke tempat yang lain dulu Pokoknya kayak intinya mau ngemil. Dia tuh pergi ke tempat coklat guys. Pergi ke tempat coklat. Abis itu Tapi yang dipesan bukan coklat coba. Sebenarnya ini agak aneh. Ya. Harusnya orang ke tempat coklat tuh makan coklat. Tapi aku malah makan nasi goreng. Jangan galau Kak Ciput. Ya gimana ya? Setiap hari itu kita harus galau. Nasi goreng coklat tidak nasi goreng coklat teman-teman ya. Walaupun aku bilang di tempat coklat tidak berarti aku makan nasi goreng coklat. Cukup kalian tuh jangan semuanya dibikin kreasi. Jangan semuanya dibikin kreasi. Nasi goreng coklat lah, nasi goreng gosong. No no, gak ada nasi goreng coklat gosong. No no. Lele doang waiting list. Please guys, ini bukan ikan lele ya. Ikan lele by the way ada di Cina gak guys? Nasi goreng nanas ada kok, Ciput pernah makan nasi goreng pakai kandang ayam gak? Maksudnya gimana nih? Nasi goreng pakai kandang ayam tuh apa guys? Coba aku tanya, emang ada kalian yang pernah makan nasi goreng pakai kandang ayam? Nasi goreng buah naga tuh ada loh. Aku pernah lihat nasi goreng buah naga, tapi nggak pernah makan ya. Mungkin rasanya enak. Guys, jujur banget ini mah. Aku kalau misalkan udah lagi live ya, pasti tuh agak kayak mampet gitu tau. Jujur aku dari tadi bangun sampai kayak aku udah beraktivitas, aku udah makan, aku udah nyanyi-nyanyi, lalalala gitu ya. Aku nggak pilek guys, tapi pas aku udah mau live nih tiba-tiba langsung pilek tau. Ini aku nggak bohong guys, aku jujur ya. Kalian jangan suzon, aku setiap hari aku pilek terus-terusan. Aku nggak pilek terus-terusan. Nah, udah gitu, tadi pas aku udah kayak mau live gitu, kayak aku udah mau start nih. Terus kayak sebelum start aku udah kayak tiba-tiba aku kayak bersin gitu. Kenapa sih ini tuh? Makasih ya Kak dikirimin kata pensil. By the way, aku tuh lagi banyak banget lihat FYP aku isinya itu lagi banyak yang 12 IDN live. Cie, senang ya banyak IDN live ya. Banyak banget member yang IDN live ataupun showroom selama liburan ini guys. Apalagi Gen 12 kan, Gen 12 kayak hampir semuanya ya. Hampir semuanya IDN live sama showroom. Terus kayak lucu-lucu lagi, gemes banget. Aku sering banget lihat lewat di FYP aku tuh si Lana guys. Lana tuh dia kan suka makasih ya Kak. Iya ada om-om pembangun kastil juga di sini. Nah, jadi aku lihat kan, si Lana tuh sering lewat karena dia tuh srot-srot guys. Tapi gak apa-apa Lana, jujur kamu lucu banget loh Lana. Tapi dia itu mungkin kayak emang lagi flu ya guys ya. Jangan diketawain dong, doain biar sembuh ya Lana ya. Tapi menurut aku ya, Lana itu mirip banget sama Winter Espa. Setuju nggak? Winter Espa. Si Winter kan dia kan ini kan, maksudnya tuh kayak fitur mukanya rada sama ya antara Lana sama Winter Espa. Cakep banget. Makasih ya Kak. Bikin satu pensil. Kalau Cynthia idol bersin-bersin, enggak, aku mah enggak bersin-bersin kalau misalkan enggak lagi live doang, jujur tiba-tiba bersin ini mah. Berarti kalian kali yang suka bersin-bersin ya nularin ke saya. Fitur muka apaan bu? Fitur muka, masa kalian nggak tahu fitur muka maksudnya ya kayak features gitu. Kayak misalnya kayak kalau misalnya satu muka kalian kan ada mata, ada hidung, ada mulut. Gitu loh, bukannya kayak bukan HP doang yang punya fitur, kayak wajah pun punya fitur guys, face features. Bersin hatiku diserang virus yang berbentuk seperti hati. Oh alah, begitu, iya begitu. Pasti Rangga dikirim ke pensil loh. Ada fitur noise cancelling gak di muka? Nggak ada ya. Coba aja di dunia ini tuh ada fitur ih, aku ada ini guys, ada apa namanya, ada notif jangan absen di kelas India ya. Lucu banget. Dear admin IDN Live, kamu ikut nonton nggak? Admin IDN Live, kamu jangan cuman ngasih notif doang ya, kamu sendiri absen apa enggak di kelas ini. Tapi cuman ngingetin orang doang, sendirinya titip absen. Aku udah admin IDN. Mimin IDN, aku udah lama nggak ketemu Mimin IDN. Aku nggak tahu sih itu yang bikin notifikasi siapa, tapi waktu aku kan pernah IDN live sekali kan, yang udah lama banget itu sama Kamanda. Semoga aku bisa ini lagi ya, live lagi ya. Ada Kimi Ci, masa sih Kimi? Mana kamu Kimi? Beneran nggak ada Kimi nggak? Mana nggak Kimi? Kimi itu lucu banget. Kimi tuh mirip banget sama hamster kamu Kimi. Iya, aku belum lihat IDN live-nya Kimi loh. Belum lewat Kimi. Kamu abis ini harus lewat ya di FYP aku ya. Tapi aku yakin nih Kimi kalau live pasti lucu deh. Soalnya kamu kalau latihan pun kamu lucu banget tau Kimi. Kamu tuh kalau latihan tuh kayak mukanya tuh diem. Kamu kalau latihan ya Kimi ya, kamu tuh mukanya tuh kayak polos banget, tapi gerakannya kayak strong gitu loh. Jadi kayak mukanya Hello Kitty tapi gerakannya strong. Bila semua telah berbeda. Handi tidur cukup gak Bu? Tidur cukup apa enggak? Aku udah tidur lebih dari cukup guys. Jujur aku tidur berapa jam coba? Aku kemarin itu pulang, aku kan pergi kan kemarin kan. Aku pulang tuh, ih jujur ini kenapa sih kalau lagi live tuh tiba-tiba tuh kayak mampet banget deh bawaannya. Aku padahal tadi nggak mampet gini loh, males banget deh. Ini dari Tempen. Kenapa sih aku harus pakai inhaler tiba-tiba? Padahal biasanya aku nggak mampet. Nggak mampet. Oke, udah selesai. Aku udah melewati masa-masa mampet aku ya. Apa sih aku lagi ngomong apa, jadi lupa deh. Lagi ngomong apa sih aku? Gara-gara ngomongin Lana. Aku lupa guys mau cerita apa. Oh iya, terus aku juga lihat live-nya Erin anak aku. Aku lihat live-nya Erin, terus dia juga lucu kalau cerita. Dia juga kalau cerita, aku lagi dengerin dia cerita kan guys di TikTok kan. Terus tiba-tiba dia kayak lupa dia lagi cerita apa. Gemes. Like mother like daughter. Bener ya, udah punya berapa anak Bu? Lumayan, sekarang anak saya tuh ada berapa ya? Banyak sih, kayak nggak kehitung. Makasih ya Kak, bikinin Surabaya loh. Habis itu ya aku lihat juga yang Erin, dia kan cerita kan kalau misalkan dia tuh audisi, dia tadi mau audisi Gen 13. Terus habis itu dia bilang nih kayak takutnya kalau dia Gen 13, dia itu tua banget di Gen 13. Maksudnya kayak gimana ya aku dengernya ini ya. Aku denger sebagai sekarang ini aku tertua loh di generasi 11 dan generasi 12 loh. Maksudnya kayak gimana cara aku reaksiinnya gitu loh. Kalau kamu tua tuh saya apa gitu loh. Saya tuh jauh lebih tua lagi tahu. Bayangin saya udah berapa tahun? Saya udah 20 tahun guys. Aku nggak mampet. Aku fosil. Enggak ya, enggak fosil guys. Bener-bener yang bilang fosil ya. Kamu artefak. Enggak guys, itu mah ini pelajaran sejarah. Udah cocok jadi minyak bumi belum bu? Enggak, aku nggak jadi minyak bumi. Kalian tuh malah jadi kayak ini ya, kayak kelas sejarah gitu ya. Udah mandi belum sih? Udah, aku nggak liat nih, aku udah cantik gini. Masa belum mandi? Kalau IDN-nya Nacia gimana bu? Nacia lewat gak kemarin? Oh Nacia tuh lewat kemarin di aku. Aku nonton yang dia itu. Dia tuh yang ini gak sih? Dia tuh gak bawa mainan yang ini juga gak sih? Yang siput-siputan itu yang kayak Arali. Arali kan bawa kan main siput-siputan itu kan. Namanya Turbo. Gemes. Terus kalau si Nacia dia sih kalau gak salah bawa juga. Tapi kalau si Nacia itu dia tiba-tiba kayak, dia se-ekspresifnya tuh guys, tiba-tiba kayak kewujud emot. Nacia full emot. Terus ya, si Nacia ini kalau ngetik ini ya, dia tuh selalu kayak, aku lihat doang sing di X, tapi kalau ketikan dia itu typingannya itu rada-rada apa ya Nacia ya, kamu selalu kepencet emot di ngetik pun. Makasih ya kak, dikini zombie. Ngetik pun dia ketika kayak Shuka, S-Y-O-E-K gitu, S-Y-O-E-K-A. Jadi kayak Shuka, sesuka itu Shuka. Jadi kayak suara Nacia itu lumayan terdengar gitu sih, kayak Shuka, Shuka. Makasih ya dikirimin Daisy loh. Kemarin tuh aku post, kalian udah liat belum posting story aku? Karena aku kan ngepost kan, ngepost kaos kaki aku. Kaos kaki aku ada huruf D-nya, lucu banget kan. D itu terus aku tulis kayak D donat gitu kan. Terus habis itu aku kirim, aku tambahin stiker donat karena lucu banget guys. Tapi emang maksud dari kaos kakinya itu D itu sama dengan donat kan. Nah abis itu si Daisy komen, pokoknya sebelumnya tuh si Daisy tuh ada like ini aku like story aku kan. Terus aku bilang fix Daisy kamu kangen aku kan gitu. Terus abis itu pas aku posting story ada D nya itu, terus dia bilang kayak Cici kangen aku kan, D Daisy kan gitu kan. Terus aku bilang enggak, Daniela juga D. Maaf ya Daisy. Oh iya, ini kita mau ngomongin foto, jadi ke skip ya. Aku tuh lagi suka banget foto guys. Jadi kayak kemanapun aku foto sekarang ini lucu banget fotonya. Aku nggak ngerti kenapa aku foto begini, tapi ini lucu. Guys, semua foto yang di sini jangan di-share ya. Jangan di-share di klip-klipan ya kalian. Kemarin aku suka banget tahu. Aku kan lihat klip aku kan di TikTok. Terus klipannya itu pas aku nonton, dia tuh kayak di blur gitu pas aku bagian nunjukin foto. Jadi kayak oh mau makasih banget ya yang udah ngedit. Lihat guys. Aku nggak tahu kenapa aku ya, tapi muka aku kayak mikir banget gitu kayak. Ini ada lucu lagi. Ini foto dump sih. Lihat guys, aku foto tapi merem. Itu fotonya aku difotoin kakak aku. Jadi aku kan kemarin tuh kan minta kan, aku tuh pengen, aku bilang kakak aku pengen deh foto, difotoin yang kayak dari atas gitu tau kan, yang kayak estetik kayak fotoin outfit. Makasih ya ke Stephen Jordan. Kayak kotak pensil loh. Kapan aku dikirimin ayam kecap? By the way, ternyata kalian tuh ada yang live di IDN live juga ya. Aku tuh di DM loh kemarin. Katanya Syntaction katanya ada yang disuruh nge-live. Kapan guys kalian nge-live? Aku mau nonton dong kalau kalian nge-live. Terus ada yang live masak juga. Cie streamer abis sekarang kerjaannya. Itu kamera digital ya, Ci? Yes, kamera digital. Oke. Terus, oh ya lanjut lagi. Aku kan bilang kan, aku pengen deh difotoin yang kayak dari atas gitu. Habis itu guys, kalian tahu kok aku tuh fotoin gimana? Aku kesel banget kayak dia tuh tidak sesuai dengan ekspektasi aku. Lihat gimana aku difotoin guys. Aku difotoin cuma segini, terus kayak difotoin sampai kayak buildings belakangan tuh kelihatan. Padahal kan ekspektasi aku tahu nggak apa? Ekspektasi aku itu mau difotoin kayak dari kepala ke bawah biar kayak outfit aku tuh kelihatan gitu loh. Kayak bocil iya lagi. Kan nggak salah Ci, bener sih nggak salah sih, tetap dari atas sih. Tapi aku jadi mikir, apa kok aku sama ini cuma ngeliat aku segitu doang ya? Maksudnya kayak, kan dia tinggi, pendek. Maksudnya kayak, apa selama ini pandangan dia emang kayak gitu? Maksudnya kayak POV dia emang segitu. Apa semua orang yang lihat aku itu cuma lihat kepala aku doang? Apa sebenarnya kalian yang nonton teater juga, apa sebenarnya kalian yang two shot sama aku juga kalian lihat aku sependek itu? Aku tahu kalian setinggi itu, tapi kalian jangan lihat kepala aku doang. Aku juga mau dilihat outfitnya. Apa sih jadi OVT? Mana lagu yang mendukung banget lagi? Mana lagi hujan lagi? Ih parah banget, tahu ada yang nanya aku emang pendeknya Cynthia berapa? Kamu tuh emang ini apa boleh apa nanya kayak gitu? Biasa kan nanya orang kan emang tingginya berapa nih, emang pendeknya berapa? Males banget ya ampun. Nah ini parah loh. Tapi ada juga kok foto aku yang full body. Yang full body, yang mengandung outfit aku. Nah terus aku tuh sebenarnya kemarin udah ada PM kalau aku itu merasa outfit aku kemarin tuh aneh, karena outfit aku kemarin kayak terlalu banyak alfabetnya gitu loh guys. Kan topi aku kan C ya kan, abis itu kaos kaki aku D, dan ada satu huruf lagi, tapi ntar kalian cari aja deh. Aku kayaknya mau ngepost deh ntar malaman ya, aku ngepost ya. Gane itu yang di PM, makasih ya Kak Verda, ih baik banget deh. Ih kan Cici emang aneh, maksudnya apa Kak Herdi? Ih kok nama kalian mirip sih, kayak tadi Kak Verda terus kayak Kak Herdi. Ih gemes banget Cie, jangan-jangan kalian ini ya, jangan-jangan kalian jodoh yang dipertemukan lewat IDN live aku ya. Cie. Apalagi nih, ada foto apa lagi ya? Ih. Terus kemarin aku ini kan pakai apa ya? Pakai sebenarnya pakai bajunya itu jersey itu nama bahan atau nama model ya guys ya? Makasih ya Kak dikirimin Gracie ya. Jersey itu nama model apa nama bahan baju sih? Kemarin tuh aku sebenarnya pakai baju yang rada-rada mirip jersey. Tapi bajunya ini tuh bukan dari klub sepak bola gitu loh. Jadi kayak emang dia tuh emang baju jersey aja, tapi bukan baju jersey yang melambangkan satu grup gitu kan. Nah abis itu aku kan posting kan, abis itu ditanya itu grup apa, tim apa gitu kan. Terus maksud aku kayak emang semua jersey itu ada sepak bolanya? Enggak juga kan ya? Guys by the way ini aku udahan ya sebentar lagi ya, karena kalian kan mau berkegiatan lagi. Enggak juga, tapi rata-rata sepak bola. Iya ya rata-rata boleh ya. Terus maksudnya aku tuh bilang kayak itu bukan, aku nggak bilang sih, maksudnya aku jawab dalam hati. Aku jawab dalam hati kayak itu nggak sepak bola. Mhm. Aku selesain berapa ya? 1 menit lagi aku selesain ya. Oh iya, kalau gitu berarti aku mau kasih brief tugas dulu. Aduh, aku tuh udah memikirkan tugas ini sejak lama banget, tau gak sih? Aku tuh pengen ngasih tugas ini kalian. Jangan sampai kalian gak kerjain ya. Makasih ya, ini dikirimin Cynthia, seneng banget deh tadi. Makasih ya Kak, dikirimin Cynthia. Dari tadi aku kan dikirimin Daisy, dikirimin Gracie. Akhirnya dikirimin diri aku sendiri. Bener, tugasnya gak sabar banget. Senggak sabar itu Kak kamu. Oh my god, ada lagi yang pembangun kastil. Makasih ya Om. Jadi pressure gini, biarin. Ini rasa, emang kalau kalian mahasiswa tuh harus ada perasaan pressure kayak gitu. Tugasnya itu, nih kan tadi kan udah memberikan kalian foto-foto liburan aku ya. Kalian sekarang gantian deh kalau gitu. Kalian kirimin foto liburan kalian. Oke? Kirim ya, ntar ya di X ya. Tag aku ya. Tag aku, kalian pokoknya harus aku lihat. Assignment with Sin. Lah kalau liburan di rumah aja gimana? Tapi kan liburan di rumah kan juga bisa kan foto di rumah. Kan kalau kalian liburan di rumah pun kayak kalian tuh tetap apa ya, tetap enjoy suasana di rumah. Kan biasanya kalian sehari-hari kalian kerja nih, pergi-pergi. Nah, ini waktunya untuk kalian chilling di rumah. Oke, kalau gitu kita baca podium dulu ya, teman-teman semua ya. Ini manakah ini? Dari yang ke-10 ada Kak Adin, Kang Desi. Makasih ya Kak, makasih banyak ya. Kesembilan ada Kak Abimanyu, terima kasih. Ke-8 ada Kak Izzy, makasih ya. Ke-7 ada Kak Cake Chor, terima kasih. Ke-6 ada Kak Novaliando, makasih banyak Kak Novaliando. Ke-5 ada Kak Dias Shalendra Putra, terima kasih ya. Ke-4 ada Kak Angger The Goodman, terima kasih. Ke-3 ada Kak Super apa nih? Ciketi ya sih bangnya. Makasih ya Kak. Kedua ada Kak Dewa. Pertama ada Kak Kim. Terima kasih ya Kak. Oke, kalau gitu kita foto dulu. Bye-bye semuanya. Makasih ya udah nonton live aku ya. Bye-bye.